Ya, sekarang kita masuk pada halaman 7, yaitu task kedua, listen, listen and check, dengarkan dan periksa. Nah, ini dengarkan sebuah rekaman audio tentang atlet berprestasi. Putuskan apakah statement atau pernyataan berikut ini benar atau salah. Nah, kalian akan mendengarkan sebuah audio ya. Nah, ini kita dengarkan audionya. Setelah itu kita terjemahkan audionya ya. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Cristiano Ronaldo was born on the 5th of February 1985 in Funchal, Madeira, Portugal, into a very poor family. He is a very famous Portuguese football player and the most expensive player in the world. Ronaldo is now the face of football and becomes one of the greatest football players in the world. Cristiano Ronaldo has an athletic body with a height of 186 centimeters and weighs 83 kilograms. His skin color is olive with a beardless face and distinctive smile. He has round, light brown eyes. His short, dark brown and wavy hair along with his round face makes him look masculine and handsome. His favorite color is white and he loves to wear a watch whenever he goes out with his family and friends. This makes him very fashionable. Nah, itu dia audio recording yang akan kalian dengarkan nanti. Nah, sekarang kita coba terjemahkan audionya sebelum kita jawab yang tugas A ini. Nah, ini dia. Cristiano Ronaldo dos Santos atau Aveiro, atau terkenal dengan Cristiano Ronaldo, lahir di pada tanggal 5 Februari tahun 1985 di Funchal, Madeira, Portugal, yang dari keluarga yang sangat miskin. Ya, dia adalah pemain bola sepak bola Portugis yang sangat terkenal. Ya, dan termahal di dunia. Ya, dia termahal. Ronaldo kini menjadi wajah sepak bola dan menjadi salah satu pemain sepak bola yang terhebat di dunia. Cristiano Ronaldo memiliki tubuh dengan tinggi 186 cm dan berat 83 kg. Warna kulitnya zaitun ya, dengan wajah tanpa janggut dan senyum yang khas. Dia memiliki mata bulat dan coklat muda. Ya, rambutnya pendek berwarna coklat coklat tua dan bergelombang serta di sekitar wajahnya ya. Serta wajah yang bulat membuatnya terlihat maskulin dan tampan. Warna favoritnya adalah putih dan dia suka memakai jam tangan setiap kali kemanapun dia pergi ya, bersama keluarga dan teman-temannya. Hal ini membuatnya menjadi sangat modis ya, itu dia terjemahannya. Nah, kita jawab, apakah atlet laki-laki? Jawabannya benar, Cristiano Ronaldo adalah atlet laki-laki. True ya, betul. False, salah. Atlet itu berasal dari Brazil? Salah, dia berasal dari Portugis. Apakah olahraga yang dimainkannya adalah sepak bola? Benar, dia Cristiano Ronaldo bermain sepak bola. Apa atletnya stylish atau modis? Ya, Cristiano Ronaldo stylish ya.
Nah, itulah untuk kali ini jawaban dari halaman 7, task 2, listen and check. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.